Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya. Kali ini saya pegang kertas nih ya. Ada pesanan ya di Tokopedia dari Haryadi R. Fardani nih ya. Dia pesen ini tidak standar ya. Biasanya saya pakai akas folder untuk ini ya. Ini biasanya 3 in out 1, tetapi ini dia minta innya 5. Jadi mintanya semua klien ngasih power, ya udah jadi bagus, lebih bagus karena nanti backupnya jadi ada 5 ya. Jadi nggak apa-apa ya, jadi kalau mau pesan pesan aja ya, pengen innya berapa, outnya berapa, nanti tinggal pesan saja saya ya. Dan Mas Haryadi ini pengennya 5 in, outnya 2. Baik ya. Oke, baik teman-teman ya, kita mulai proses untuk modifikasi fit S808 ya. 5 in 2 pot. Jadi ya, kita buka dulu semuanya, casingnya kita buka. Ya, kita buka dulu. Oke, kita buka dulu. Keluarkan dari casingnya. Oke. Sebelumnya kita coak-coakin dulu ya teman-teman yang ini. Sudah kira-kira sudah dicoakin semua ini, masing-masing ada 2 coakan. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Soleranya udah panas ya, kita bersihkan dulu pada solernya. Kita solder dulu pin-pinnya. Thank you.
Ya, sudah di solder pin-pinnya, tinggal kita pasang diode ya rangkanya.
Oke, sebelum kita solder kita setting ya menggunakan voltmeter untuk voltage-nya ya. Positif ke positif. Negatif. Oke, kita siapkan powernya ya. Kita siapkan powernya. Oke ya, kita lihat di jarumnya ya. Di jarumnya masih menunjukkan angka sekitar 12 volt ya. Nah, kita turunkan dulu. Kira-kira 5 volt kita turunkan ke per 10 ya, jadi nanti 5 volt itu posisinya ya, ini kan per 10 ya, per 10 4 volt 5 volt itu posisinya di sini. Ini sudah pas sih sebenarnya, cuma akan saya lebihkan sedikit ya. Ya, kira-kira sudah pas lah ya, sekitar 5 volt. Oke. Sudah kita cabut ya. Kita siap solderkan ke power dari switch-nya. Kita siapkan soldernya. Sudah ini tinggal ini. Ini ya teman-teman, sudah selesai proses soldernya ya. Kita bisa lihat ya rangkaiannya, ada 5 diode di sini untuk masing-masing pot ya. Jadi setiap positif ya pin 45 ini disolder dengan diode ya, supaya apa, supaya tidak ada arus balik kembali ke pin 45 ini ya, ke masing-masing pot. Jadi tetap jadi dikasih diode. Ada kotoran ya, kita buang ini kotorannya. Oke, jangan lupa dicek kembali sebelum kita tes ya, untuk sambungannya ada yang short atau tidak ya. Kita cek dulu masing-masing sambungan ya, takut ada yang short, dan kekuatan dari solderannya juga kita cek ya, barangkali ada yang gampang copot ya. Ini jangan sampai nanti copot ya solderannya. Kita cek kekuatan solderannya juga dan cek apakah ada yang short atau tidak ya. Oke, saya rasa ini tidak ada short ya, tidak ada short. Ini juga ada kuat untuk minusnya, ini juga untuk outnya nih ya. Out tidak perlu pakai diode, jadi dia langsung aja dari sini out, dari sini ya. Ini untuk outnya. Oke.
ada dua outnya, innya ada 1 2 3 4 5 5 in dan 2 out ya. Jadi plus ini kita hubungkan ke plus dari step down, negatif ini kita hubungkan ke negatif step down, outputnya di setting 5 volt baru kita hubungkan ke check power ya. Ini positif check power, ada diode ini gunanya untuk menyarahkan arus dari check power, supaya kalau ada arus dari check power ini itu tidak kembali ke step down ini ya. Oke ya, ini sudah negatifnya, saya rasa sudah kuat solderannya ya, semuanya sudah kuat. Oke, semuanya sudah oke, tidak ada short mudah-mudahan ya. Tinggal kita tes hasilnya. Oke, kita tes nyala dulu di sini ya. Kita tes nyala dulu apakah nyala atau tidak ya. Ini kebetulan ada switch ya yang sudah saya modif juga ya. Jadi nanti untuk mengetahui ya, untuk mengetahui apakah datanya juga ada atau tidak. Kita tes ya dari sini ya, ada power dari PoE ya, PoE itu masuk ke switch ya, masuk ke switch ini, isi ini nyala, ini sebenarnya sudah dimodif juga, ada outnya, outnya ini kita coba digunakan untuk ngetes ya, untuk ngetes ke switch yang tadi sudah kita solder ya, kita coba ya nyala atau tidak dari sini dulu deh. Nah lihat sudah nyala ya, dan datanya juga nggak ada masalah. Oke, saya rasa si tes nyala dulu, kemudian langsung aja kita rapit ya, ke dalam casing ya. Ya, kita rapit. Ya, oke, kita rapit di sini. Oke, kita masuk. Nah, usahakan ini nanti nggak ngejendol ya. Jadi harus memposisikan step down-nya itu tidak terkena dari batas-batas tutup yang ini ya. Kalau saya sudah saya ukur, mudah-mudahan tidak ngeganjel ya. Oke, ke sini dikit. Oke ya, rata, sip. Nah, kita tes ulang semua pot, kita tes ya, kita lihat hasilnya seperti apa ya, semua pot ya, pot satu, harus satunya dari sebelah sini ya, nyala ya, kemudian pot 2 nyala ya, pot 3 nyala, dan pot 4 nyala ya, pot 5 oke nyala ya. Coba kalau kita gunakan pot ini untuk outnya ya, outnya itu ada di posisi ini, ini ada switch lagi, akan saya coba nyalakan dari pot yang ini, switch itu juga sudah saya modif outnya ini ya, apakah bisa menyalakan atau tidak. Oke nyala juga ya untuk outnya, ini switch yang kecil ini sudah nyala juga, satu lagi outnya. Oke sudah ya, sudah nyala. Dan satu lagi ini hanya data ya. Kalau data mungkin kita coba tes dengan menggunakan yang ini ya. Apalah ya, kita ini kan hanya data aja juga. Dari switch itu ini data, kita tes datanya apakah nyala semua atau tidak. Oke ya, semua nyala, jadi tidak ada masalah dengan switch yang barusan kita modif ya. Tinggal kita kasih marking supaya nanti nggak bingung ya, untuk si pembeli. Oke, kita kasih marking dulu. Ini out. Oke, lebih jelas lagi ditulis lagi sebelah sini aja lah ya. In, out,
Iya, yeah, oke okay, ya. Kita tulis POE 9 sampai 24 volt ya. Ini POE 9 sampai 24, 5 in dan 2 out. Oke. Okay. Ini juga jangan lupa ini 5 volt ya. Ini in bisa, ini bisa out ya. Ini 5 volt. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai dikasih adaptor yang gede ya, karena ini masih 5 volt. Oke okay, ya, seperti ini ya, bagaimana modifikasi switch ya, 5 in ya, input dari 5 sumber dan outputnya 2 ya. Ini bisa untuk menyalakan switch lagi atau alat lain seperti CCTV ya, atau untuk access point ya, ini bisa digunakan untuk menyalakannya. Baik ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini tinggal di packing ya, kemudian kita kirim. Oke ya, sampai di sini dulu tim tutorial bagaimana membuat POE in untuk switch S808 merek Totolink 5 in, jadi bisa backup dari 5 sumber tegangan ya, dari 5 klien atau 5 pelanggan, dan 2 out ini bisa kita gunakan untuk menyalakan switch lagi atau menyalakan access point atau menyalakan CCTV. Oke, sampai di sini dulu ya tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya untuk subscribe, karena apa? Yang nonton banyak sampai 90% yang nonton ya, tetapi yang subscribe cuma 10% ya. Subscribe ya, agar saya semangat untuk membuat video-video terbaru saya. Baik ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.